Terima kasih masih bersama kami di Potret Muslimah dan masih bersama saya, Fia Senamani. Dan untuk segmen berikutnya, yaitu segmen tips dan trik, akan kita isi dengan tips memilih baju kerja muslimah. Langsung saja kita simak yang berikut ini. Dan untuk segmen tips dan trik kali ini akan kita isi dengan tips memilih busana kerja muslimah. Tips yang pertama yaitu pilih busana yang nyaman dipakai. Nah, ini tuh sangat mutlak para muslimah lakukan karena saat kita bekerja kita pasti akan disibukkan oleh pekerjaan itu. Maka dari itu pilihlah busana yang nyaman dipakai mengikuti ritme kerja kita. Tips yang kedua yaitu cari busana yang mudah dan praktis digunakan. Nah, saat kita bekerja pastinya kita harus melaksanakan sholat. Dan saat berwudu kita harus melepaskan hijab dan juga menyingsingkan lengan sejenak. Maka dari itu apabila kita menggunakan busana yang mudah dan praktis digunakan, kita akan lebih mudah merapikan kembali busana saat setelah sholat. Tips yang ketiga yaitu pilihlah busana yang mudah menyerap keringat dan tidak mudah kusut. Nah, untuk para muslimah semua tentunya saat kita bekerja tentu banyak aktivitas dan membuat kita mudah berkeringat. Maka dari itu gunakanlah baju yang menyerap keringat dan pilihlah baju yang tidak mudah kusut agar rapi sepanjang hari. Tips selanjutnya yaitu padupadankan warna sesuai dengan suasana kerja. Para muslimah juga bisa memilih berbagai macam busana sesuai dengan suasana kerja. Seperti warna-warna cerah yaitu biru muda, merah jambu, dan warna kuning bisa menjadi pilihan untuk suasana kerja yang dinamis dan kreatif. Tips berikutnya yaitu gunakan kreasi hijab untuk mempercantik penampilan. Dan saat ini sudah ada YouTube yang bisa dijadikan influence untuk para muslimah semua melakukan tutorial hijab. Dan jangan lupa untuk padupadankan dengan busana yang kalian miliki agar tampil cantik dan menarik. Tips yang keenam yaitu tambahkan aksesoris bila diperlukan. Agar tidak terkesan monoton, para muslimah bisa menggunakan aksesoris di hijab dan di busana kalian. Dan ingat, jangan terlalu mencolok ya. Tips yang terakhir, tetap utamakan kaidah yang berlaku. Ini yang paling penting, walaupun enak dilihat dan nyaman dipakai saat berbusana muslim, kita tetap tidak boleh melupakan kaidah yang berlaku. Dan hindarkan baju yang memperlihatkan lekuk tubuh atau baju tipis yang menerawang. Dan itu dia tips memilih busana kerja muslimah. Semoga bermanfaat untuk para muslimah semua ya.